pasti capek banget ya. Capek sekali Ibu. Iya, pokoknya tenang aja. Ya. Ibu kalau ada Irma nggak bakalan capek, nggak bakalan pusing ya. Alhamdulillah ya, Nak. Ibu, ngomong-ngomong, itu tuh Bu, ya. Rumah yang di itu Kemayoran yang di dekat Aji Ung. Itu kan yang 1000 meter tuh. Ya. Kayaknya daripada nggak ketempatan gitu kan. Kata orang-orang kalau rumah nggak ditempatin tuh ada jinnya. Jual aja. Jual aja Bu. Iya yang di Kemayoran itu yang dekat Haji Ung. Gak apa-apa Bu, nanti kalau rumah nggak kelamaan itu rusak. Hancur. Saya aja nyuapin. Ibu kan seneng buat saya suapin Ibu ya. Yang beli gue mahal loh ini. Tanah yang tanah di Cikarang taruh mana ya? Kenapa sih? Gue aja belum kelar. Lu lagi nyerobot aja. Iya lu udah dapet jatah tapi minta lagi udah. Belum. Sisi gue suapin. Belum balik nama. Bu ya. Ya udah suapin nih. Taruhnya di mana Bu itu kalau itu? Di jidat. Minggir lu ganggu Ibu ah. Ini dia. Sini tunggu cari. Bu, udah saya urus semua, tinggal tanda tangan aja Ibu ya. Hei! Apa-apaan nih? Kok namanya atas nama lu semua? Oh. Nyong, lihat nih Nyong! Sini! Sini! Lu lihat sini! Tenang aja, gua urusin, nanti gua bagi-bagi ke lu. Bagi ya? Mana bisa bagi-bagi, udah balik nama susah. Kira balik nama gak pakai duit lagi? Kan gua yang ngurus. Gimana nih? Lu cuma beres aja. Lagi ada maunya yang ngurus Ibu. Ibu kan masih hidup. Tuh, emang Jumi. Saya emang bontek banget tiap hari mimpi Ibu ya. Tuh, tapi gak usah begitu dong. Assalamualaikum, Ma. Pergi ya, Ma. Iya. Mama jaga diri baik-baik, sehat ya. Kan ada adik-adik. Nih, ponakan saya yang luar biasa. Om yang gak pernah diakui keluarga. Enak aja. Udah gak usah ikut campur urusan kita. Kita mau bagi warisan. Lama banget. Kok bagi warisan? Coba dengerin baik-baik. Kita keluarga, kita keluarga. Hormati abang. Irma, Inyong, Aldi. Dengerin abang baik-baik. Dengerin abang baik-baik. Coba dengerin abang baik-baik. Ini mamah kita. Orang tua kita keberkahan dunia akhirat. Coba apa kata Nabi ketika ditanya sama seorang sahabat. Man ahakku bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang mulia pertama yang wajib aku agungkan hidup di dunia? Ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi? Abuka, ayahmu. Kalau kalian ribut tentang warisan, ibu kalian ini barokah yang lebih daripada warisan. Cintanya, doanya, keberkahannya justru akan membuat kalian senang dunia akhirat. Bukan cuma di dunia, dunia akhirat. Seorang ibu bisa memelihara 10 orang anak. Tapi seorang anak atau 10 orang anak belum tentu bisa menyayangi seorang ibu. Makanya selama ada ibu, berarti Anda berkah. Selama ibu tidak ada, Allah cabut keberkahannya pada hidup kalian. Sekarang yang kita cari adalah keberkahan dan keridoannya. Bukan hartanya, bukan warisannya. Kalaupun ada warisan, kalaupun ada hartanya, biarkan beliau dengan ikhlas membagikannya sesuai dengan syariat agama. Dan ingat, al-jannatu taqta aqda ummati. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dan ketahuilah, ponakan-ponakku, barang siapa yang berebut warisan, rakus akan warisan, ketahuilah, tidak akan berkah hartanya. Maafin kita ya, Bu. Maafin ya, Bu. Maafin Irma. Ya, maafin Ibu juga ya. Iya. Soalnya Ibu ini, apa namanya, kan masih hidup Ibu. Kenapa pada rebutan semua? Astagfirullahaladzim. Dengerin semuanya ya. Lebih bagus kita berdamai aja, gak usah berebut warisan. Titip pesan saya, nanti ini gelang buat saya. Hah? Ya.